Leonardo da Vinci adalah sosok yang luar biasa. Dikenal sebagai pelukis, pemahat, arsitek, insinyur, penemu, ilmuwan, penulis, matematikawan, dan filsuf. Ia sering disebut sebagai pelopor dalam berbagai bidang seperti paleontologi, teknologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang masa. Sebagai seorang pelukis, Leonardo terkenal dengan karya-karya seperti Mona Lisa, yang dianggap sebagai potret manusia paling populer yang pernah ada, The Last Supper, dan Salvator Mundi, yang terjual seharga $450 juta atau sekitar 6,5 triliun rupiah, menjadikannya karya seni termahal di dunia. Di antara penemuannya, Leonardo sering dianggap sebagai penemu konsep awal parasut, helikopter, dan tank. Selain itu, ia membuat penemuan penting dalam anatomi, teknik sipil, geologi, optika, dan hidrodinamika. Rahasia di balik kecerdasan Leonardo da Vinci terletak pada cara berpikirnya yang produktif dan kreatif. Ia tidak hanya mencari cara untuk menyelesaikan masalah seperti yang diajarkan orang lain, tetapi melihatnya dari berbagai sudut pandang. Ia percaya bahwa untuk memecahkan masalah secara kreatif, seseorang harus menggunakan beberapa perspektif berbeda dan menemukan cara baru untuk menggabungkan konsep yang berbeda. Sebagai contoh, Leonardo pernah menghubungkan suara lonceng dengan batu yang jatuh ke dalam air untuk menyimpulkan bahwa suara merambat dalam gelombang. Ia juga membandingkan sirkulasi air di bumi dengan aliran darah manusia. Meskipun gagasannya tidak selalu akurat, keberanian untuk membuat kesalahan adalah bagian penting dari proses belajarnya. Leonardo tertarik pada anatomi dan menggunakan keterampilannya dalam melukis untuk membuat Vitruvian Man. Vitruvian Man, sebuah studi tentang proporsi tubuh manusia yang menggabungkan matematika dan seni. Ia juga terkenal dengan kebiasaan tidurnya yang unik, yang dikenal sebagai polyphasic sleep, di mana ia tidur selama 20 menit setiap 4 jam, total hanya 2 jam sehari. Kebiasaan ini memberinya lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi berbagai minatnya. Dengan mengeksplorasi berbagai subjek yang mengembangkan kumpulan ide yang luas, Leonardo mampu menjadi sangat kreatif dan membangun koneksi antara berbagai bidang pengetahuan. Ia tidak hanya menjadi ahli dalam satu domain, tetapi menguasai banyak bidang, membuatnya menjadi seorang polimet. Polimet adalah orang yang mendalami lebih dari satu subjek dan mampu menguasainya. Mereka dapat melihat dunia dari perspektif yang unik dan menemukan pola yang tidak terlihat oleh orang lain. Di zaman sekarang, menjadi polimet lebih mudah karena akses terhadap pengetahuan dan keterampilan yang luas. Menjadi unik dan mampu menggabungkan berbagai keterampilan dan pengetahuan adalah salah satu cara untuk menonjol di era modern. Leonardo da Vinci adalah contoh sempurna seorang polimet yang tertarik dan ingin menguasai segala hal, seperti yang ia katakan, pelajari sains dan seni, serta seni dari sains. Kembangkan indramu, terutama belajar melihat, dan sadari bahwa semuanya terhubung. Rahasia kesuksesan Leonardo da Vinci adalah menjadi seorang polimet yang mampu melihat dan menghubungkan berbagai aspek dari ilmu pengetahuan dan seni. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kecerdasan dan kreativitas Leonardo? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya.